Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lembar Kerja Siswa 123. Lagi anak didik Bapak dari Sabang sampai Merauke. Nah, sudah pernah lihat kan tentang video membuat bintang dari sabun? Membuat bintang dari sabun Lifebuoy. Nah, kali ini oh iya, Bapak mau kasih tahu di tahun ajaran baru ini di zona PPKM ini Bapak mengajar di kelas 6. Nah, kalian sudah lihat kan konten Bapak yang di kelas 6 buat bintang dari sabun. Nah, membuat bintang dari sabun itu, alhamdulillah murid-murid Bapak di kelas 6 ini sudah ada yang buat bintang dari sabun. Bagus-bagus. Cakep-cakep. Ya amazing lah, mantul pokoknya, mantul banget. Kenapa Bapak bilang mantul? Ya di kondisi sinyal sekolah yang nggak bisa dipakai, sinyal internet dari Telkomsel yang lola, padahal Telkomsel loh, ya kan? Tapi mereka tetap berusaha ingin belajar bagaimana merasakan seperti belajar internetnya bagus. Nah, ini karya-karya mereka. Tuh, bagus kan? Nah, ini karya mereka juga. Bagus kan? Bisa lihat kan? Bagus kan? Tuh, dari sabun. Nah, ini dari teknik membutsir dan mengukirnya. Lalu ada lagi ini yang warna putih. Cantik gak? Cantik gak? Cakep kan? Cakep kan? Oh. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, ini. Cakep gak? Nih. Ini yang buat Rafa loh. Nah, kalau ini buat Rafa ini. Nah, nanti kalian bisa menyaksikan video-videonya ini. Bagaimana mereka mengilustrasikan cara membuat bintang dari sabun. Seperti apa? Nah, kenapa bintang dari sabun? Supaya mereka memiliki cita-cita setinggi bintang. Walaupun di batas-batas keterbatasan yang sinyal yang tidak bagus. Nah, ini dari Rafa. Ini yang keempat ya. Lalu, dan ini juga yang terakhir. Wah, tuh, cakep kan? Cantik-cantik kan? Nah, ini dari sabun cuci, bukan sabun mandi, ya. Nah, mereka-mereka ini buat bintang dari sabun, ada yang mencoba pergi ke sekolah. Di sekolah itu, di SDN 003 Bukit Padi itu mendapatkan wifi gratis dari Kemeninfo. Tapi, wifi-nya itu tidak bisa digunakan. Sehingga mereka berusaha keras mencari sinyal, supaya apa? Biar bisa berjalan pembelajaran daring. Ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke pantai untuk bisa belajar. Gitu loh. Mereka bercita-cita ingin seperti Pak Jokowi. Ya kan, orang sederhana bisa jadi presiden. Bahkan lebih dari itu. Ya, jadi mereka berusaha menutup semua kekurangan mereka, berusaha keras untuk gigih belajar biar apa cita-cita tercapai. Oke. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mulyani dari kelas 6. Di sini saya akan praktekkan cara membuat bintang dari sabun. Ini bahannya pulpen, penggaris, sabun, dan hexer. Di sini saya akan mengukir sabunnya.
Terima kasih.